Tawaran manggung yang mengalir deras pada trio Macan saat ini tentu membuat performa mereka di atas panggung harus menampilkan sesuatu yang berbeda. Maka wajar jika Iva dan kawan-kawan trio Macan lainnya harus selalu menampilkan sesuatu yang lain dalam setiap aksi panggung mereka saat membawakan lagu Iwa Peyeknya. Kita selalu up to date, kalau gerakan kita nggak pernah sama, karena saya yakin orang pasti akan bosan kalau kita gerakan itu-itu aja. Jadi setiap saat kita selalu belajar up to date gerakan gitu, dan juga kostum tentunya. Seperti itu, dengan setiap kita tampil dengan gerakan yang baru gitu, jadi orang nggak bosan, dan tampilan Iwa Peyek di setiap acara selalu fresh. Itulah yang menjadi tujuan kami. Lelah dengan padatnya jadwal manggung trio Macan saat ini tentu sudah jadi konsekuensi yang harus mereka terima saat ini dengan popularitasnya sekarang. Namun semua itu akan hilang begitu saja manakala trio Macan melihat audiens yang begitu menanti kehadiran mereka, yang jadi penyemangat tersendiri bagi personil trio Macan. Memang wajar yang mana manusia kalau kita diajak terus gitu kan acara, tapi dijalin dengan enjoy aja tuh, sering saling enjoy gitu kan, saling kebersamaan, capek itu rasanya hilang gitu. Apalagi dengan penonton audiens gitu yang semangat nyanyi Iwa Peyek itu, apalagi masa-masa capek, semua itu udah hilang.